Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Jalas FIFA. Kami di sini kontra terhadap peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 tentang kepemilikan properti warga negara asing di Indonesia. Sesuai sosiologis dan empiris, masih banyak warga negara Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal. Apabila kita menyangkut pautkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria, menyatakan bahwa revolusi nasional Indonesia hingga sekarang nyata yang masih banyak warga negara Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal. Kami menyimpulkan bahwa program pemerintah dalam diundang-undangkannya UU PA Nomor 5 Tahun 1960 belum berhasil. Lalu sehubungan dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yang membuka keluarga warga negara asing untuk menetap di Indonesia malah akan merugikan masyarakat Indonesia. Kami khawatir hal ini akan menambah buruk kondisi sosial di Indonesia. Meskipun hanya pakai, namun jangka waktunya cukup lama, yaitu 80 tahun. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 3. Di sini tim kami sangat tidak cocok dengan peraturan pemerintah itu. Karena peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 sangat bertentangan dengan landasan filosofi negara kita, yaitu Pancasila yang tertuang dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jika banyak warga negara asing yang datang ke Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, di mana letak keadilan